Harganya berapa, Del? Ayo, plat B. Plat B. Harganya berapa? Tak kasih 70. Wih, ngeri. Tak kasih 12. Jadi tinggal 78 kalau mau paket upgrade. Kawan-kawanku semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Panlala. Sedang berada di Pool Kenjeran, Bluebird Pool Kenjeran. Kita mau ngasih info yang paling baru buat kalian soal unit yang akan dijual di Bluebird Surabaya. Dan ini kita lagi rame-rame, guys. Kita lagi rame-rame, ada Grassi Vios, ada Vios Limo Surabaya. Kita mau update unit tahun 2015. Tuh kan, kita lagi rame-rame tuh. Nyoh, mobilnya wakeh, 110 unit mobil bahan. Sepanjang mata memandang. Berapa unit? Unitnya ada berapa? 110 unit. Guys, 110 unit. Udah terjual satu dong. Oh, sudah ya. Udah ada yang pesen satu. Mas Salman. Sudah ada yang pesen dari Bapak Salman ya, Pak ya? Pak Salman, Malang. Salman dari Malang. Sudah ditransaksikan perdana. Oke, kalian yang mau nyusul ayo. Satu kalau lihat bahan ini gatel banget rasanya. Pingin udah ngecat aja. Enaknya pasti teman-teman kalau milih bahan, memang enaknya itu kalian bisa membangun mobil kalian dari awal, dari kondisi mobil yang masih kayak gini, masih brandingnya utuh begini, kalian kita bantu bongkar semuanya, kemudian kalian bisa pilih warna apapun, warna aneh-aneh pun kita layani kalau kalian mau pilih warna. Yang nggak bisa itu warnanya yang satu mobil dua warna, misalnya depannya hitam belakang putih, jangan ya. Satu warna aja, kuning kuning, merah ya merah gitu. Atau kalau kalian mau variasi warna, misalnya ada kemarin yang pesen mobil putih tapi atasnya hitam. Nah, itu juga nggak apa-apa sih, tapi biasanya kita ada cas tambahan untuk warna-warna tersebut. Kayak misalnya pesenan Salman Faris, itu kalau nggak salah juga dua warna, yaitu bodinya nanti putih, sementara atapnya itu hitam metalik. Mobilnya banyak banget, beneran banyak. Jadi enak, bisa milih. Ada 110 unit, tahunnya 2015. Mereka pada ngevlog semua, pada gatel mau jualan mobil yang ini kan. Teman-teman, tapi mobil yang 2014 masih ada banyak juga. Cuman saya mau ngasih tawaran aja untuk kalian, apakah kalian mau kalau kita kasih pilihan untuk pilih warna di tahun 2015. Sebenarnya ini juga stimulusnya dari Mas Salman Alfaris itu kemarin, karena dia tiba-tiba ngebet banget pengen pesennya yang 2015. Memang ada barangnya ready, tapi masih begini gitu ya. Kita lihat ya, salah satu contohnya mobil tahun 2015. Perbedaannya apa sih dengan 2014? Secara fisik dan mesin, mobil ini pasti gak ada bedanya, sama. Cuman tahunnya aja yang lebih muda gitu loh. Nah, mudah-mudahan kebuka sih ya, rasanya sih kekunci. Oke, mobilnya dikunci, sayang sekali. Jadi kita gak bisa ngecek interiornya. Yang jelas kondisinya sama pastinya. Tapi kita intip aja ya. Keren gak sih kalian? Kondisi barang semulus apa ya, hampir sama dengan yang 2014 kemarin, jadi tidak akan jauh berbeda. Beda tahun aja teman-teman. Cuman enaknya karena sekarang masih banyak banget mobilnya, kalian tidak cuman bisa milih mobil yang kondisinya bodinya paling bagus, tapi kondisi engine dan lain-lain yang paling bagus juga bisa kita bantu pilihkan. Sebenarnya total ada lebih dari 200 unit di sini, tapi yang dijual sementara cuman 110 unit. Seger kan, sejauh mata memandang biru semua.
Kalian mau datang ke sini langsung, mau pilih unit monggo. Kita ada di Bluebird Pool Kenjeran, Jalan Pelatuk Donomulyo 15, nomor 2, Kenjeran, Surabaya. Kalian mau titip pilihkan lewat saya bisa, atau lewat teman-teman sales yang lain bisa. Atau kalian mau video call sambil pilih bisa. Ayo Pak Kip. Mbak Adel punya plat B itu. Plat B. Harganya berapa Del? Ayo plat B. Harganya berapa? Dia 70. Ayo teman-teman, plat B 70 juta. Plat B 70 juta. Turun terus harganya, kemarin terakhir kan 72 setengah. Sekarang jadi 70. Tunggu aja gak laku lagi ntar 65. Pak Kip, kalau 2015 full upgrade berani berapa paketnya? Upgrade 110 kayaknya. 110 juta kalau dipakai full. Untuk 2015 full ya? Ya, luar dalam pakai keyless entry juga. Ya. Keyless entry 2015 pakai berani 110. Enteng ya. Sekarang 2014 masih segitu loh kadang-kadang. Dia berani pokoknya. Itu teman-teman ya. Ya, nanti kalau pesan yang paket full upgrade boleh. Oh iya. Oh iya. Teman-teman, saya juga nambahin dari sini ya, di video ini, bahwa X banjir, kalau unit-unit ini nggak ada X banjir. Jadi untungnya Surabaya itu walaupun memang kadang ada banjir, cuman nggak pernah tinggi. Dan teman-teman kita juga, unit kan nggak terlalu banyak yang di jalan. Walaupun kejadian banjir kayak awal tahun kemarin yang parah juga ya hitungannya di Surabaya, tapi untungnya memang unit nggak ada yang sampai tenggelam. Kalau banjir cuma setengah roda gini ya, separuh roda, ya memang ada sih di Surabaya, cuman itu kan masih level aman. Kalau apa namanya, pool kondisinya tempatnya tinggi semua, baik yang di Darmokali, Lakar Santri, Kenjeran, maupun pool kecil-kecil dulu yang Rungkut, Pagesangan, itu juga wilayah non banjir semua. Memang dipilih dulu pool yang tidak ada potensi banjir, sehingga aman banget. Jadi pasti berbeda dengan mobil-mobil yang sekarang konon katanya yang X banjir cuman 45 juta itu, dengan risiko yang sedemikian banyaknya ya, yang kalau mana kita perbaiki sampai jadi mobil siap jalan, kalau saya sih lebih memilih mobil-mobil ini. Tergantung sih ya teman-teman, kalau memang misalnya ada perangkat yang lengkap, apa namanya, bengkel yang lengkap, kalian miliki sendiri, bisa ngerjain mobil X banjir sih nggak apa-apa. Oke. Dan kalau di Bluebird, mobil yang kena banjir kalau parah ya jelas sudah dilepas ke asuransinya. Kalau di sini otomatis enggak. Ini mobil memang stop operasional karena sudah 5 tahun usia mobilnya, dijual. Ya, teman-teman, silakan. Kita untuk harga nanti kita tuliskan deskripsi. Tadi sudah ada ya contoh kalau mobil paketan full upgrade di garasi Vios misalnya, itu bisa 110 juta. Tentu juga paketan kita enggak jauh-jauh dari itulah. Sudah keyless entry lagi. Oke, itu dulu teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga membantu menambah referensi buat kalian yang sedang cari mobil bekas. Semoga kalian semua juga dalam yang keadaan yang sehat dan harmonis keluarganya di rumah. Terima kasih banyak sudah ikut di channel ini. Dan buat kalian yang baru saja nonton video di channel ini, kalau kalian suka silahkan subscribe. Jangan lupa juga tinggalkan komen, lengkapi informasi yang mungkin kurang yang saya sebutkan di video kali ini. Oke, itu dulu teman-teman. Thank you.